disco. Ingat kan kejadian bom Sarinah beberapa waktu lalu? Waktu itu banyak banget berita hoax bertebaran. Banyak juga yang percaya. Supaya nggak gampang memakan gombalan mantan kamu, berita hoax deh. Ini beberapa cara untuk tahu apakah informasi itu hoax apa enggak. Satu, kalau ada info pakai katanya atau dari grup sebelah, jangan langsung percaya. Katanya itu kata siapa coba? Terus grup sebelah itu apa? Kasih nyaman grup sebelah jadi kami kita. Kalau infonya dari media massa, nali dulu deh media. Siapa susunan redaksinya? Siapa pemilik medianya? Kalau perlu cari alamat kantor. Bisa dikonfirmasi. Kalau lagi hoki, siapa tahu kamu bisa ngecek apa kabarnya. Hai. Tiga, kenali konten informasinya. Apakah artikel atau berita yang kamu baca itu benar-benar berisikan fakta atau cuma informasi doang? Kalau kurang yakin, kita cari aja berita yang sama di media lain. Ada atau enggak? Kalau enggak ada yang beritain lagi, ya kemungkinan berita itu sama kayak pacar kamu. Fiktif. Empat, kalau berita itu mengutip lembaga atau tokoh, coba dicek apakah mereka kredibel. Jangan-jangan beritanya tentang bom, tapi yang diwawancara malah hukumnya bidadari. Lima, jangan males cek di bar Google, khususnya masalah foto nih. Bom tinggal klik kanan doang, terus lihat deh, foto itu benar-benar hubungan kita atau enggak. Sosial media makin marah, arus informasi pun nggak bisa dibendung. Akhirnya banyak banget kabar hoax. Makanya jangan gampang percaya. Ntar jatuhnya sakit hati. Sakit hati percaya sama kamu. Sakit hati kan? Oke, baik sekali lagi tepuk tangan yang meriah teman-teman. Baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dirjen Polisi Rikwanto dan Bapak Olikota. Terima kasih telah memfasilitasi Bapak luar biasa netizen yang hari ini. Sekali lagi tepuk tangan, saya ingin nyesalin dulu. Saya lihat tadi Pak Walikota, Pak Rikwanto di daftar hadir sangat beragam yang datang. Dari beberapa, ada pelajar, ada mahasiswa, ada swasta, ada pegawai. Semuanya ada. Di sini adalah netizen Kota Jambi dan hari ini sangat antusias untuk mendengarkan dan berdiskusi mengenai hoax dan anti hoax nanti. Nah, nanti kita sesi ini kita bagi jadi dua. Nanti saya ingin Bapak mempresentasikan kurang lebih 15 menit masing-masing. Kemudian baru dilanjutkan dengan sesi kedua tanya jawab dan sesi ketiga nanti adalah tanya jawab dari para netizen. Jadi langsung saja Pak Rikwanto untuk bisa menjelaskan apa sih sebenarnya hoax itu. Baik rekan-rekan netizen yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa rekan-rekan semuanya. Dari yang senior saya, seumuran, tapi paling banyak junior ya. Ya, paling banyak apa yang sedang top ucapannya sekarang? Generasi zaman now, ya. Netizen zaman now, ya. Generasi milenial. Kalau saya sama Pak Wali sudah masuk the lost generation, mungkin generasi yang hilang. Ya. Terima kasih kepada Pak Wali
ya, semua yang berkecimpung di acara ini. Acara ini bagi saya sangat penting. Sebenarnya saya waktu datang ke sini sudah datang enggak, karena lagi sakit. Tapi saya paksakan. Jadi tadi malam sampai sini saya langsung diinfus. Ya. Alhamdulillah sehat sekarang, sehingga bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Baik, waktu 15 menit ya. Ini Pak moderator ini menyiapkannya. Para rekan-rekan netizen zaman now, hoax ini tulisannya hoax, bacanya hoax ini menjadi permasalahan dunia, ya, bukan permasalahan Indonesia saja, bukan permasalahan Jambi saja, bukan permasalahan kota Jambi saja, tapi permasalahan dunia, ya, dengan kemajuan teknologi informasi, ya, gadget kita salah satunya HP ini. Ini luar biasa fungsinya. Semua ada di sini. Dunia ada di tangan kita. Ya, pacar kita, selingkuhan kita, ya. Mantan juga di sini. Ya. Kalau pacar lagi pergi jauh, mantan dipanggil-panggil kan. Ada di sini semuanya. Jadi anak SD sudah minta HP. HP-nya yang enggak mau abal-abal, maunya yang high-end. Kalau enggak Samsung, iPhone gitu kan. Supaya apa? Bisa melihat dunia semuanya di situ, termasuk dunia alam maya, alam halus, bisa dicari semuanya. Nah, kemajuan teknologi informasi itu dampaknya luar biasa. Positifnya banyak sekali. Yang jauh didekatkan, yang nggak kenal dikenalkan, yang berantem bisa didamaikan, ya, yang jomblo. Ada jones, jomblo menes. Ada jotis, jomblo kritis. Nah, itu bisa dapat pacar di dunia maya, ya. Terakhir kopi darat. Begitu kopi darat, ternyata berenak tiga janda. Tapi apa pun lupa sudah terlanjur cinta, ya. Jadilah. Ya, terakhir terjadi di mana? Damas Raya. Nah, itu. Di internet ketemu orang tapi kurang tepat, sehingga terbawa arah yang tidak benar, jadilah dia pelaku pembakaran di Polres Damas Raya. Salah satunya, ya, itu berasal dari pertemuan di internet, di Facebook. Ya, kopi darat jadi, tapi terpengaruh dengan paham-paham tertentu. Jadi dampak positifnya luar biasa. Namun dampak negatifnya juga mengikuti dampak positif. Para netizen sekalian, dampak negatifnya ini sudah kita rasakan. Ya, satu, pornografi. Kedua, situs prostitusi. Ya, ketiga, jual narkoba, jual senjata. Ya, apa aja bisa dijual itu di dunia maya. Pada akhirnya, yang terakhir, jual fitnah, jual propagasi, jual ujaran kebencian. Jadi, dunia maya, internet itu bisa digunakan untuk hal yang baik, juga hal yang negatif. Dan kita rasakan, ini tidak bisa dipungkiri.